7 lewat 16 menit teman-teman. Nah, pagi hari ini saya sedang berada di salah satu terminal yang ada di Kabupaten Tegal, yaitu Terminal Singkil Adi Werna, teman-teman. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Subreaker, sahabat-sahabat Subreaker. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, selalu dalam perlindungan Allah SWT, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, pagi hari ini saya sedang berada di Terminal Singkil Adi Werna. Nah, ini sudah lumayan lama nih saya tidak main kesini. Oke, yuk kita lihat di angkatan pagi hari ini di Terminal Singkil Adi Werna ada bis apa saja. Nah, sebelumnya saya menginformasikan cuaca pagi hari ini terpantau mendung teman-teman, dan ini gerimis. Tuh, bisa teman-teman lihat di jam saya ada tetesan-tetesan air. Nah, itu gerimis. Oke. Di sana itu ada 3 armada Dedi Jaya tuh teman-teman di sana. Biasanya tuh parkirnya nanti di sana, di sebelahnya Dewi Sri situ. Oke, yuk kita lihat. Di depan kita ini sudah ada satu armada Dewi Sri dengan bodinya Infinity HDD, teman-teman. Ini dengan julukannya apa nih? Kalau saya nggak salah, Baret mungkin ya. Udah lama juga nih. Oh iya benar tuh, Dewi Sri Baret, teman-teman. Nah, Bimo Brave and Patient. Nah, ini teman-teman. Dewi Sri Baret 571 nih. 571 Mister Kaban. Oke, kita lihat di sini selain ada Dewi Sri Baret, sasisnya Mercy. Dan untuk apa ya? Okupansi penumpang, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di sini tidak begitu ramai ya pagi hari ini, atau mungkin belum pada datang atau gimana, kurang tahu juga, karena ini masih ya, kalau terang sih hitungannya udah bukan pagi itu, karena udah jam 7 lewat 18. Ini karena cuacanya aja mendung, jadi mungkin masih pada mager mungkin ya di rumah atau gimana, kurang tahu juga. Kemudian di sini terpantau ada Sinar Jaya nih teman-teman, single glass. Kita lihat ini dengan kodenya berapa. Biasanya di sini sih kalau nggak salah yang standby di sini 2, kalau nggak 2, 3. Kemudian nanti itu ada beberapa yang dari Selawi itu yang masuk ke terminal sini teman-teman. Oke, kita lihat ini Sinar Jaya single glass ini dengan kodenya berapa nih. Nggak kelihatan, nanti kita lihat dari bodi belakangnya, biasanya kan ada dari bodi belakang. Dan ini teman-teman kalau mau naik Sinar Jaya dari Terminal Singkil itu langsung saja datang ke sini. Nah, ini yang jual tiket Sinar Jaya. Kemudian kalau Dewi Sri langsung saja ke sana, nanti pasti ditawarin tiket-tiket dari Dewi Sri. Kalau Sinar Jaya di sini. Oke, kita lihat ini dengan kodenya 23J teman-teman. Nah, ini yang tadi 23J body Discovery ya. Kemudian di sini standby lagi ada Sinar Jaya lagi nih teman-teman. Ini Legacy. Nah, bodinya Legacy dengan kodenya 77RB teman-teman. www.sinarjayagroup.co.id. Nah, ini. Kemudian di sini ada armadanya Setia Negara nih dengan nickname-nya Giren teman-teman. Giren ini Setia Negara, kalau dari sini ini nggak ada jam pagi teman-teman, adanya di jam malam Giren. Kemudian kita lihat lagi teman-teman, di situ ada bis lagi Sinar Dewi Sri ini teman-teman. Di sini ini Dewi Sri dengan nickname-nya Boeing teman-teman, Boeing Reborn. Ini kalau nggak salah dulu yang Muhammad apa ya. Nah, ini Mercy OH1526 F63 Boeing. Iya nih kayaknya yang dulu nickname-nya Muhammad, sekarang Muhammad kan dipakai nickname yang body SR2. Kemudian di sini ada Libero, Dewi Sri Libero Style. Nah, ini teman-teman. Libero Style. Grogol Roxy Kalideres. Libero, kemudian Boeing, kemudian Muhammad, kemudian
Baret, kemudian Pelangi, itu tim-tim sini, teman-teman. Dewi Sri tim mana? Singkil. Kemudian kita lihat lagi, teman-teman, di sana ada satu armada Sinar Jaya. Itu dengan kodenya berapa ya? Kita zoom, teman-teman, mungkin kelihatan enggak? 47S, teman-teman. 47S ini kayaknya untuk lain malam nih, biasanya untuk angkatan malam. Kemudian posisi terminal Singkil Adiwarna itu bersebelahan, teman-teman, dengan RS Muhammadiyah. Nah, ini Muhammadiyah Singkil, Rumah Sakit Muhammadiyah Singkil, sebelahnya pas ini adalah Terminal Singkil Adiwarna. Oke, kita lihat lagi, teman-teman. Di sini ada Dewi Sri lagi nih, Prinsip. Nah, ini Dewi Sri Prinsip, di sampingnya Prinsip ada Dewi Sri Sarwende. Nah, ini, teman-teman. Dua Dewi Sri. Oke, kita lihat di sana, teman-teman. Tadi itu belum tuh. Ada satu armada Dewi Sri. Nah, Gerimis. Semalam di sini, di lebih tepatnya di daerah saya ya, di Lebak Siu, itu diguyur hujan dua kali, teman-teman, sebelum maghrib sampai maghrib. Kemudian semalam itu juga diguyur hujan. Alhamdulillah, dari beberapa hari kemarin nggak pernah hujan, alias panas kentang-kentang atau panas banget, akhirnya diguyur hujan, alhamdulillah jadinya adem. Dan ini cocok banget nih nanti untuk ngopi-ngopi. Ini ada kan Pelangi, teman-teman, ya nih Dewi Sri Pelangi di sini. Biasanya Dedi Jaya parkirnya di sini nih, teman-teman. Di sekitaran sini. Tapi itu masih parkirnya di sana. Nanti coba kita lihat yuk, di sana itu ada Dedi Jaya apa, teman-teman. Oke, ini Dewi Sri Pelangi dengan sasisnya Mercy OH1526. Kemudian ini adalah nampak dari depannya nih, Dewi Sri Pelangi single glass, teman-teman. Mengisi rutenya ada Kampung Rambutan, Pasar Minggu, Lebak Bulus, Kebayoran, Ciputat, Pelangi. Yuk, sekarang kita lihat yang di sana tuh, teman-teman. Ada Dedi Jaya, kira-kira di sana ada Dedi Jaya dengan nickname-nya apa saja. Selain untuk terminal, di sini juga digunakan untuk apa ya, jual-jual gitu, teman-teman. Seperti ini untuk jual-jual apa ya, barang bekas gitu, teman-teman, barang-barang second. Nah, ini belum pada buka, hanya ada beberapa baru yang buka. Jadi teman-teman kalau mau nyari apa gitu yang second itu bisa ke sini, agak siangan itu nanti buka. Di sini ada tiga armada yang standby nih, Dedi Jaya. Kita lihat dengan nickname-nya apa. Hino nih, teman-teman. Hino. Oh, ini dua Dedi Jaya dengan livery yang berbeda nih, antara kanan dan kiri kita. Berbeda. Oke. Yang di sini ada Dedi Jaya dengan nickname-nya Hijrah, teman-teman. Nah, ini nickname Hijrah. Kemudian di sampingnya, lewat sini biar kelihatan. Nah, di sampingnya ada nickname GS Termuda, teman-teman. Ini GS Termuda, kemudian di sini juga nickname GS Termuda. GS Termuda ada dua, kemudian Hijrah itu ada satu, teman-teman. Oke, itu adalah bis-bis yang standby atau yang ada. Bannya kempes, teman-teman. Tuh, kempes perpal mungkin ini ya. Yang ini perpal mungkin ya. Oke, teman-teman, itu tadi adalah beberapa bis yang pagi hari ini ada di Terminal Singkil Adiwarna.
cuacanya ini sangat sangat mendukung sekali untuk kita ngopi. Kita beli kopi terlebih dahulu, yuk ngopi-ngopi. Tumbas kopi, Pak. Kopi Indo Cafe setengah. Nih teman, komplit kopi-kopinya tuh. Bang Bewok. Bang Bewok. Ini yang selalu standby nih di terminal Singgalit di Kemerna, guys. Pagi sore. Cukup pulang. Mbon. Pinten? Awan ya, Bu. Amit. Murah meriah, teman-teman. Hanya Rp4.000. Nggih. Suwun nggih, kula pendet. Aduh, mau YouTube kok dikunci ke sok kowe mana. Murah, guys. Nggih, suwun, Pak. Oke, teman-teman, yuk kita nikmatin kopi kita dulu. Cocok sekali ini. Mari ngopi, teman-teman. Krunya teman-teman sedang foto sama bisnya Dewi Sri Baret. Oke, jam 8 kurang 13 menit Dewi Sri Baret ini persiapan diberangkatkan dari Terminal Singkil Adi Werna. Dewi Sri Baret Grogol Roxy diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Sinar Jaya 18RB jam 8 kurang 3 menit. Ini start awal dari Selawi, teman-teman, dengan jurusan Bogor. Diberangkatkan dari Terminal Singkil Adi Werna. Semoga selamat sampai tujuan. Pakai liverynya bandara, teman-teman. Jam 8 lewat 4 menit Sinar Jaya diberangkatkan dari Terminal Singkil Adi Werna dengan kodenya 77RB single glass. Semoga selamat sampai tujuan. Dewi Sri Pelangi Mercy OH 1526. Jam 8 lewat 8 menit Sinar Jaya dengan kodenya 23J diberangkatkan dari Terminal Singkil Adi Werna, semoga selamat sampai tujuan.